Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita ke channel Rojak Rides. Hari ni aku tak nak apa, aku nak bawa borak je sikit kan. Lepas tu aku nak lap helmet ni. Helmet yang aku rasa tak pernah pakai pun. Pernah aku pernah pakai sekali helmet ni. Helmet yang Abang Raja bagi tu. Aku nak lap-lap sikit lah. Dah lama kan tak pakai kan. Tak boleh ride time-time KP ni. Kau boleh ride pun, aku biasa pergi pakai helmet ni daripada ni. Sebab tak tahu lah, aku lagi minat open face lah daripada full face kan. Sambil-sambil aku lap-lap helmet ni kan, aku nak cerita sikit lah masa mula-mula aku masuk Chrome Studio kan. Video first aku buat macam vlog sikit kan. Macam ya, time tu Abang Raja suruh aku buat video kan, untuk training aku. Training edit, training shoot video kan. Sebenarnya Abang Raja kira bagi lah macam pakai equipment dia kan. Tapi time tu aku acah-acah je, jual mahal sikit kan. Tu pakai lah kamera sendiri je pun semua kan. Tapi tu lah, barai babe. Sebenarnya aku balas lah, aku tak pernah, okay, aku tak pernah tunjuk lah video tu kan. Video tu barai gila tau. So sambil-sambil aku live ni, korang layan lah video tu dulu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni korang bersama aku Najib. Member aku nak repaint dia punya exhaust. Dia dah start berkarat tau kat bawah. Yang pasti exhaust aftermarket lah. Dia nak repaint balik lah. Nampak dah buruk kan, berkarat bawah tu. Alang-alang tu aku nak tukar fiber sekali. Jom kita buat. Korang dah tengok dah video tu kan? Video weh, barang gila dengan aku masih kurus lagi kan. Sekarang tak tahu lah, tertelan dedak ayam ke apa kan. Gemuk gila. Kira video tu aku shoot ikut suka hati aku lah kan. Ha, helmet ni, helmet aku selalu pakai lah. Aku selalu pakai ride. Okay, macam helmet handsome sikit lah. Kita nak pakai Arai Shoei tak mampu kan. Pakai lah ni kan. Buat tipu-tipu. Okay ni. Yang penting kau dah pakai handsome. Kalau korang tengok balik kat video tadi kan, video tu aku tak kira macam langsung lah. Langsung gila aku tak betulkan sekarang ni. Tu memang dulu aku edit macam tu lah. Cuma kat belakang tu, logo tu aku boleh letak lah sebab video tu tak habis. Ha, aku dah edit-edit sampai situ kan. Atau aku biar tu yang tak habis tu sebab aku tengok pun macam apa lah, macam ni ke aku buat. Oh, baru ni lah, ni yang baru tengok ni kan. Macam ni ke aku buat, tapi tu lah. Kita semua manusia melalui proses belajar kan. Aku pun masuk Chrome Studio memang tak ada basic langsung lah. Memang tak tahu langsung pasal nak shoot video ke, nak editing ke. Aku pun nak edit lah, macam edit sendiri, belajar kat YouTube pun kan. Tapi simple lah, simple gila. Aku masuk Chrome Studio, memang aku belajar kat situ lah.
editing kan. Betapa pentingnya audio dengan video kan. Betapa pentingnya lighting dengan video. Dari segi pengetahuan, banyak lah improvement aku dapat kan. Kerja bukan sekadar kerja, cek pengalaman. Bukan sekadar cek pengalaman, tapi aku dapat ilmu juga lah kan. Aku rasa dah panjang kot aku bebel kan. Aku harap korang stay safe, duduk kat rumah, ikut arahan kerajaan, yang mana betul lah. Sama-samalah kita doa agar COVID-19 ni habis, kita boleh pergi ride balik kan. Aku pun rindu gila babe nak ride. Dah lama gila tak ride kan. Macam dulu lah, nak pergi ride, pergi mamak tengok bola kan. Ui, ya cerita pasal bola kan, Euro kan sekarang tengah berlangsung. Korang sokong mana? Kalau korang nak bagi tahu korang sokong mana, komen kat bawah. Macam aku, The Orangey. Congratulations untuk squad national team Malaysia menang lawan Thailand malam tadi. Aku tengok game best juga ah, tapi still lah. Tapi Di Paula dengan Liridon mungkin kena banyak main lagi, dia tak tahu kan. Aku pun bukan reti sangat main bola pun. Aku rasa video sampai sini je dulu. Jangan lupa check out video-video yang lain. Assalamualaikum.